akal. Astagfirullahaladzim. Ibu tinggal di mana? Ibu rumah ibu di mana? Hampir kami. Jangan foto-foto sama ya. Dia pura-pura beli ini. Dia pura-pura beli ini. Terus kami lagi sibuk, duit di laci diambilnya. Ada sekitaran 1 juta. Ini uangnya. Udah ada Pak Polisi dari Medan Kota. Iya. Tolong ya, hati-hati kalian bagi para pedagang. Ini laci tertutup. Memang ini laci nggak pernah dikunci ya. Terus dibukanya dikit. Sini dia mondar-mandir nyari situasi aman. Terus diambilnya, dimasukkan ke plastik, ditutupnya lagi sedikit gini. Nah, pas saya balik badan, saya curiga ini kok terbuka. Terus duit ada di kantongan dia. Soalnya betul, uang yang ada di laci pindah ke kantongan dia. Gini, tadi pagi kami pas jualan sekitar jam 8:30. Ada satu ibu-ibu turun dari becak, dia turun langsung beli lontong 2 bungkus. Lontong 2 bungkus dijualin sama adik saya. Saya kebetulan lagi goreng telur di situ. Jadi saya membelakangi laci uang jualan saya. Terus dia udah setelah dibungkusin lontongnya dipegang, terus dia minta air minum ke situ lagi. Mondar-mandir minta yang anget ya, minta air minum, minta yang anget. Dia buka laci sedikit. Terus kami lengah, saya goreng telur, adik saya lagi bungkusin minum, diambilnya uang itu. Saya berdetak, terus saya ngadep ke belakang, kok ada duit banyak di kantongan lontong dia. Gak taunya uang saya 1.050.000 diambilnya dari laci. Pada saat itu kondisi di toki kedai gimana kak di warung? Pada saat itu sepi, cuman dia pembeli sama ada satu orang yang beli, itu pun mungkin dia nggak merhatikan si ibu gitu loh. Jadi dia leluasa. Ibu ini datangnya sendiri ya? Sendiri. Setelah ketangkap terus gimana? Setelah ketangkap pas ada patroli Medan Kota lewat, kami panggil, Pak tolong Pak, tolong Pak, kami panggil. Bapak itu turun, ditanyain pun nggak, dia nggak jawab ibu itu dari mana, langsung dibawa ke sana. Terus adik saya ke kantor polisi sama barbut uang itu sama lontong untuk barang bukti di sana. Dan katanya pernah mencuri juga ya Pak? Iya, terus ada setelah di Instagram naik, ada yang DM saya, Kak itu pernah kejadian di Plamboyan 2 minggu yang lalu, kedai kami kena juga Kak. Pak kalau, tapi rumah lagi. Ibu tinggal di mana? Ibu rumah ibu di mana? Hampir kami. Jangan foto-foto sama ya. Dia pura-pura beli ini. Dia pura-pura beli ini. Terus kami lagi sibuk, duit di laci diambilnya. Ada sekitaran 1 juta. Ini uangnya. Udah ada Pak Polisi dari Medan Kota. Iya. Tolong ya, hati-hati kalian bagi para pedagang.